Berangkat ya Bu? Kemarin saya juga udah kemarin. Tapi telat minum dulu baru. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Sampai 7 batu ya. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Nah. Bagian yang belum akan melaksanakan jumrah. Ini jumrah Aqabah, jumrah yang terbesar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah melaksanakan jumrah Aqabah ini, kita akan bertahalul dengan bersyukur. Bisa saja kita bergeser dulu di sini karena posisinya padat. Kita kembali ke arah Damina. Kalau sudah kita jumpa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu walillahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kita melipir di sini untuk memotong rambut ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ibu-ibu cukup 3 helai, 3 posisi aja. Silakan ini. Kemudian bapak-bapaknya ada yang disimbol dulu 3 helai posisi kanan kiri belakang, kemudian baru di tenda Mina bercukur, itu yang disunahkan sampai habis rambutnya kayak solinnya. Itu diutamakan seperti itu. Dianggap kita meninggalkan rambut masa jahiliyah, rambut masa lalu lah mungkin banyak ini yang noda dan dosanya. Kita kembali bersuci dengan rambut yang baru, mudah-mudahan kita menjadi haji yang mabrur. Nah, kita sudah sampai ke tenda Mina. Kita sudah bisa berganti pakaian menggunakan pakaian biasa bapak-bapaknya. Awal lepas larangan cuman oleh bu suami istri. Kita kembali lagi ke tenda Mina. Kita anggap ini tenda Mina tadi. Kalian, napa awal itu ialah hanya
12. Kenapa? Karena jemaat itu banyak. Nah, mana yang sakit? Kita dipindah. Nah, ini tempat pelang. Ini rombongan sekian atau maksat sekian yang mau menuntut jual nanti dikawal Bapak Ibu. Yang penting jalannya itu hanya satu arah. Jadi kalau nanti sudah mau masuk terowongan, itu kan kita jalannya bisa kiri, jangan ambil kanan. Kita memintanya kita sekarang menuju ke hotel. Silakan rombongan satu menaiki bisnya menuju ke hotel kita di Mekah. Yang bagian depan rombongan satu rombongan. Ya, rombongan dua di Mekah. Tapi karena pintunya masih ditutup hotelnya, kita tunggu dulu Bapak Ibu sekalian. Ayah, ayah, baik-baik kita kembali lagi ke tenda lagi. Pak Agus, settingnya langsung tahu di mana apa ke sana lagi, langsung aja. Oh baiklah, Pak Agus kalau ya, kita antar sudah di hotel ya. Kita akan melaksanakan tawaf ifadah rukun daripada haji. Nah ini tawaf ifadah ya, ini lampu hijau. Silakan. Ini sejajar dengan sejajar aswa. Diagonal seperti ini. Kita menghadap pesan, silakan menyanggung. Berapa posisi sejajar ini? Oh. Karena kita untuk satu tawaf ifadah ini kita adalah Bu, jangan lebih lagi Bu. Belum Bu. Sejajar dulu, agak mundur dikit. Mundur, mundur. Nah, menghadap ke sana, baca Bismillah Allah Akbar di situ. Itu baca. Baca Bismillah Allah Akbar yang sudah sejajar dengan ini. Yang bagian lain nanti ya. Ini baru ini. Nah, yang mulai sudah Allah. Alhamdulillah. Ini rukun Yamani ya, posisi sawit ini. Kita hanya melambaikan saja. Bismillah Allah Akbar tanpa dikecut. Yang sudah sejajar ya, yang mulai ya. Ya, Bismillah Allah Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi hari pertama,
Budi. Ya Allah sana. Kita membaca lagi nasofa wal ma'ruha min sa'ilillah dan hajjal baita tamaro kaha alai ayat tetap sudah baik lagi innallaha syakirun. Kemudian prosesi untuk tawaf ibadahnya dimulai dari sini Bapak Ibu. Jadi nanti di sini posisi hadarah. Maaf ini satu seriusnya ini hadarahnya. Jadi nanti apa aja kalau itu Bapak Ibu buat aja ini pasti kita ya. Kemudian kita membaca doa putaran pertama. Kalau hafal doanya ya Bapak.
bagus, kalau memuliakan baca juga boleh bagi yang masih muda-muda. Kalau tidak ya sudah baca subhanallah, alhamdulillah, walailah, kemudian nanti setelah mulai mati rukun Yamani, kita membaca doa Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya semacam itu. Jadi ini nanti kita sudah sampai di rukun Hajar Aswad, namanya rukun Hajar Aswad atau pojokan Hajar Aswad. Ini sampai di sini kita mengambilkan lagi Allahu Akbar lagi. Nah ini kita sudah dapat hitungan satu putaran. Jadi nanti memulai lagi. Kalau tadi batalnya di putaran keempat, maka memulai lagi dari pojok ini. Ini dihitung kalau tadi keempat belum semua, berarti ini yang keempat. Memulai lagi, nanti sampai kecil. Kemudian ini informasi bagi yang pasangan masih dapat halangan. Kalau lagi halangan itu tidak boleh untuk olah ya. Kemudian ada permasalahan di saat mau pindah ke kabina atau mau pulang, waktunya sudah mendesak dan harus pulang, itu nanti ada ketentuan tersendiri. Artinya dengan perbaikan dan lain-lain, nanti tetap koordinasi dalam pembimbing dengan kloter ya, biar nanti bisa setelah tawaf selesai, kita disilakan untuk minum air zam-zam. Di sini bapak ibu rombong, kita minum air zam-zam. Tapi nanti akan mungkin kita buka suara dunia yang kita memungkinkan untuk suara sebenarnya sebelum kita melaksanakan sa'i. Yuk kita merasakan tahap dulu satu putaran. Mulai taslim dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bali maju Bali. Bismillah ya Allah, para mulai. Bali maju. Bali maju Bali. Wong pang ngerai.